Bah. Mimpi menang tidur. Berhenti naik gunung! Bapak suruh saya berhenti naik gunung. Sama macam bapak suruh saya berhenti makan. Sesayangku na yalak. Ngau yalak itong bayahan daho. Patutlah kau cakap abang kau penakut. Arwah abang saya mungkin penakut, tapi bukan saya. Mak, saya mau jalan saya ni, Mak. Macam biasalah, besok baru saya balik. Hari akan hujan, sampai di laban rata nanti kita akan berehat dan bermalam di sana. Senang-senang, kita kan ada kode keselamatan yang mesti kita ikut. Saya mau naik. Kalau jadi apa-apa, masa kau naik? Saya maling gunung. Kalau saya mati sekalipun, tempat saya di atas sana. Apa jadi 12 Mac? Lu jangan pentingkan diri, wanita! We all know that we are in a bad situation. Either we die here, or we die trying. Aku gak mati di sini. Pergi sekarang. Tangisan Akinabalu ni merupakan satu inspirasi daripada kejadian benar. Ia ini mengangkat kisah tentang sekumpulan malim gunung yang terperangkap di atas gunung sewaktu pendakian bersama beberapa pelancong. Tapi untuk kesesuaian cerita, watak pelancong dan watak sebenar malim gunung tu kita ubah. Ianya bukanlah the true story. Ada rombak, olah dan kita mengambil inspirasi daripada kejadian gempa yang berlaku. Dan kejadian gempa itu sajalah yang benar-benar seperti mana yang berlaku. Hai, kami hari ini syuting dengan ahli bomba, polis, J-pop dengan kru production yang lain. Dan yang paling penting tadi ada special guest, Datuk Yusuf Aslam dari KL. Hari ini cuaca agak baik. Itulah, alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan untuk syuting ni. Jangan lupa untuk tonton filem ini di Pawagam Bahampiran Anda. Untuk filem ini, watak-watak itu diwakilkan oleh watak bernama Nikki, Raymond dan Petrus selaku maling gunung utama. Ketiga-tiga maling gunung ni mendaki gunung bersama sekumpulan pelancong. Jadi sewaktu pendakian di puncak gunung berlaku gegaran dan kesemua pendaki dan maling gunung ini terperangkap di atas gunung. Di situlah kita ceritakan tentang konflik yang berlaku di atas sana, di mana susah payah dan segala dugaan ujian yang diorang hadapi untuk turun ke bawah. Cerita ni memang diangkat daripada perspektif dua watak utama, hero dan heroin. Walaupun masing-masing karakter ni ada konflik ataupun isu dengan diri masing-masing, tapi di akhirnya dia menjurus pada satu jalan cerita yang sama, iaitu berkenaan dengan apa yang berlaku sebelum dan selepas kejadian gempa bumi yang berlaku di Sabah. Action. Pengalaman saya mengalami situasi sebenarnya gempa tahun lepas 5 hari bulan 6 2015, sekitar pukul 7 bergoyang saya punya apartment tempat tinggal tu kan. Selepas gempa tu saya fikir gempa yang berlaku di Gunung Kinabalu dan sekitarnya menjadi berita dunia. Tertarik juga dengan yang mengatakan gempa tu berlaku kerana semangat aki marah
kerana seminggu sebelum tu ada kejadian bogil di atas Gunung Kinabalu. Jadi dengan cerita gempa berlaku disebabkan bogil dan sebagainya, maka jadi satu ilham kepada saya. Saya panggil penulis skrip untuk menulis cerita. Jadi terhasillah idea untuk melahirkan sebuah filem bertajuk Tangisan Akinabalu. Kelang kabur sikit lah. Tapi tak apa lah. Kita try to catch up balik kan. Yang paling penting, semua orang bagi komitmen yang tinggi. Walaupun shooting dah macam kat London ni. Berapa degree ni? Ha? Dia check. Bapak suruh saya berhenti naik gunung. Sama macam bapak suruh saya berhenti makan. Niki! Niki! Tunggu Niki! Rest well, and I'll see you guys soon, alright? Niki ialah seorang gadis yang punya gaya tomboy. Dia memang ganas, tapi sebenarnya dia seorang gadis yang lembut hati. Tapi di depan saja dia akan menunjukkan gaya-gaya yang ganas, yang garang. Okay, watak Niki dia ada konflik dengan bapa dia. Dengan bapa dia ini merupakan seorang yang disegani di kampung dan mendesak Niki supaya berhenti menjadi malim gunung. Niki sebenarnya dilahir di keluarga yang kaya, iaitu bapa dia ialah businessman. Ayahnya sebenarnya ingin Niki untuk membawa perniagaan ayahnya. Tapi bagi Niki pula yang mana pada asalnya dia menjadikan kerjaya sebagai malim gunung ini adalah sebagai escapism untuk lari daripada bisnes keluarga ni. Niki rasa yang dia lebih suka menjadi malim gunung. Hello guys, my name is Yuri Mijal, berasal dari Penampang Sabah. Dalam filem Tangisan Akinabalu ni saya memegang watak sebagai Raymond, watak hero. Untuk Raymond, dia ada konflik dengan arwah abang dia. Abang dia juga merupakan seorang malim gunung. Jadi isunya adalah tentang bagaimana orang kampung melihat abang Raymond ini sebagai seorang malim gunung yang penakut. Tahu apa yang si Ginson bisik. Tapi masih belum cukup menjelaskan saya kenapa dia mesti percaya bisikan si Ginson itu. Alhamdulillah, tiba-tiba. Rasanya kumpulah. Tak kesempatan. Karate yang itu bayaran dah. Rasanya sehingga tahun ini lebih kurang sudah 10 tahun terlibat dalam industri. Ginsuan ini digambarkan sebagai seorang malim gunung yang handal ya. Maksudnya pada dia Gunung Kinabalu itu adalah rumah dia. Watak Ginsuan ini juga dia kelihatan psycho kerana dia sebenarnya memiliki six sense, dia ada deria ke-6. Dia boleh melihat tanda-tanda ataupun merasakan tanda-tanda bahwa Gunung Kinabalu akan runtuh. Watak ini juga jarang bercakap ya. Maksudnya dialog-dialog dia itu lebih kepada body language ya. Saya hanya ada dua scene yang saya berdialog. Yus merupakan watak ketua malim gunung, suatu watak yang tegar tapi tenang, dikehendaki yang sangat-sangat perlu pada seorang ketua memimpin orang-orang di bawahnya walau dalam keadaan tegang sekalipun, keadaan cemas sekalipun. Jadi saya mau semua orang update laporan terkini sebab sekejap lagi tempat ini akan jadi lautan manusia. Dan saya tidak mau nampak bodoh di depan media.
Hai, saya Hussein James. So malam ni sin saya putri Kinabalu featuring Pentagero. So dalam sini saya seorang putri Kinabalu yang putri Kinabalu adalah roh kepada Gunung Kinabalu. So I hope movie ini, film ni akan mendapat sambutan yang ramai because FYI by information semua pelakon dalam film ni adalah dari Paida orang Sabah. Kita juga Benny. Razak ini merupakan seorang yang sangat pentingkan diri. Okey, apa saja berlaku mesti dia dulukan diri dia. Dan watak Razak ni boleh dilabelkan sebagai watak antagonis untuk cerita ni lah. Saya Makabas, saya telah dipertanggungjawabkan untuk memegang watak Boboh Hizan. Boboh Hizan ini adalah the shaman, iaitu ketua kepada High Priestess Sabah. Kami panggil High Priestess itu adalah Boboh Hizan. Tetapi dia seorang lelaki yang mana penolong-penolong kanannya semua wanita. Apa yang saya paparkan ialah bangsa kami Kadazan Dusun cuba menunjukkan kedamaian dan sedia memaafkan. Diharap penonton-penonton dapatlah melihat sedikit budaya-budaya kami. Secara kebetulan saya dipanggil kerana mainkan watak sebagai DSP, DSP Ranau. Di mana di masa peristiwa itu berlaku pada tahun 2015, DSP Ranau inilah yang banyak berikan penerangan kepada wartawan dan sebagainya. Abang saya mungkin penakut, tapi bukan saya. Mak, saya mau jalan saya ni, Mak. Macam biasalah, besok baru saya balik. Hari akan hujan, sampai di laban rata nanti kita akan berehat dan bermalam di sana. Oh, hai, ni siapa tak nak pasang. Kau ada lukang kau minah punya. 那你的明天的路程吧，谁知道难不难？王庆水没有怕过吗？ Kano, wak kampung toko si kahiyungan. Akan garalahan ni pemajuhan ni malahnya. Jadi kalau kita lihat pelakon majoritinya daripada Sabah, yang saya fikir juga peluang dan kesempatan ini untuk memastikan bahawa anak-anak seni ataupun kru-kru tempatan diberi keutamaan, maka saya juga buat keputusan bahawa perlu mengambil tenaga kerja di belakang tabir daripada Sabah. Babak awal dalam cerita tu masa kamera menggunakan doli tu, sebenarnya kita bermula dengan drone lagi. Drone pun salah satu pilihan dan buat masa ni saya rasa drone ni satu trend baru yang kalau sebuah filem ataupun sebuah drama pun, drone dah jadi satu kewajipan, kena ada. Cara kita menyampaikan dia lebih nampak, lebih faham geografiknya. Melalui drone tu, baru kita sambung dengan penggunaan track doli. Daripada penolong juru kamera satu dan beberapa orang lagi dah semua orang Sabah, cuma saya bawa pengarah fotografi terbaik Indracik Muda untuk train ataupun transfer of teknologi kepada kru-kru daripada Sabah ni supaya memastikan mereka ni didedahkan dengan situasi ataupun didedah dengan pembikinan filem, dan selepas ini mereka bolehlah diketengahkan. Mereka saya kira sangat telah menunjukkan komitmen yang baik, mereka mampu untuk diberi peluang. Selain daripada
berlakon dalam filem ini, saya juga mendapat kepercayaan daripada produksi untuk menggalas peranan sebagai production manager. Bila saya menerima tawaran itu, ia satu tugas yang sangat mencabar kerana karakter-karakter yang terlibat dalam filem ini, ada beberapa karakter yang memerlukan pelakon Inggeris, British, watak-watak daripada Eropah, watak-watak yang terlibat dalam filem ini, dan dia adalah salah satu tugas yang mencabar untuk mencari watak-watak itu. Pada saya, peluang untuk menjadi executive producer ini adalah satu rezeki. Apabila salah seorang saya punya rakan kongsi datang pada saya dan berbincang, kami sepakat untuk menumbuhkan sebuah syarikat dan kami berjaya untuk menerbitkan filem Tangisan Akinabalu. Saya mau tahu nama Islam yang sesuai untuk saya. Kau betul-betul mau kawin sama si Alma? Hai Alma. Bolehkah kau jangan kacau saya? Barangkali di sana ada yang... Saya udara maling gunung. Gunung ini rumah saya. Stand dalam movie ini mencabar juga lah, especially saya kena buat sendiri scene jatuh dari lereng bukit tu ketika runtuhan tu kan. Honestly ada luka juga lah sikit, calar sikit, tapi memang best juga lah. Sepanjang penggambaran kami di Kundasang ni, cabaran yang kami hadapi adalah memang cuaca lah. Hujan yang setiap hari ada hujan, cuma masa je. Dan dia mengganggulah jadual syuting, tapi ialah kita bermain dengan alam kan, jadi kita tak boleh nak expect lebih. Dari segi pemakaian, first sini cuaca dia sangat lembap dan sejuk. Jadi untuk kami mau cuci pakaian pelakon pun susah untuk dia kami keringkan. Kami tidak cukup masa untuk sediakan semua tu sebab jadual sangat pack. Jadual tu diasingkan sebab kita memerlukan tuntutan ekstra dengan pelakon-pelakon kita yang terlalu ramai untuk kita susun. Jadi bila dia hujan, dia terganggu lah, maknanya dia terganggu dan kita akan repeat again and again. Dalam movie ni, makeup yang paling challenge saya pernah lalui is masa Abang Raymond yang kena buat efek muka dia separuh terhentak batu itu and melibatkan minyak darah dengan Petrus. Yang efek dia darah memang banyak di hidung, ya Pak. Itu kira first time lah saya buat yang untuk film makeup, selalunya suka-suka saja, so ini challenge untuk saya lah. Satu lagi cabaran yang sangat mencabar yaitu mereka harus mendaki Gunung Kinabalu dalam masa sehari. Di sana juga mereka sampai ke puncak, berehat sekejap dan awal pagi keesokannya mereka terpaksa shoot, dan pada hari itu juga mereka perlu turun ke bawah. Dapat feedback daripada editor Acai, audio so far okey, tak ada masalah. Kalau apa-apa dia akan update saya lah. Thank you. Ini adalah scene di atas Gunung Kinabalu. Jadi agak sukar nak bawa artis naik atas, nak bawa barang-barang equipment naik atas. Jadi kita buat keputusan bahawa scene ini kita buat dalam studio dan menggunakan komputer grafik image. Kalau tempat yang menggunakan green mat, blue mat ni semua, kita memang semua biasa tahulah yang tentang teknikal ni. Kamera tu tak bebas lah. Kamera tu dia, area dia terhad. Jadi kita tak boleh off shoot. Kita kena ada dalam set. Jadi benda tu kadang-kadang kamera kita tak boleh nak alih, ataupun set dah confirm macam tu tapi orang kita boleh cheat-cheat dengan tukar adanya background lah. Background itu kita pakai blue kan. Blue matte tu akan dipindah-pindah lah. Pindah sini, pindah sana dekat mana kita nak shoot punya apa. Depan dia, reverse dia. Benda tu memang merumitkan lah. Kalau kita kata biasa buat sejam, dia akan jadi 2 jam. Kalau 2 jam, jadi 4 jam. Dalam hujan tu,
sana memang banyaklah setup yang kami perlu sediakan. Dia mengambil masa yang lama lah sampai lewat malam jugalah kami di sana. Scene ni sangat penting. Scene ni adalah scene pembukaan dalam filem Tangisan Akinabalu. Perlu nampak cantik, perlu nampak dia punya efek yang menarik. Sebab dia ada kabus, di atas sana sejuk. Dan digambarkan scene pertama ni adalah mitos tentang cerita yang mana seorang Balu yang diberi nama Cina Balu menunggu dia punya kekasih ataupun suami dia untuk datang. Suami dia seorang putera raja daripada negeri Cina. Itu adalah mitos kaum dusun. Jadi kami gambarkan dalam di atas Gunung Kinabalu berlakunya kejadian itu, dan kita relatekan Cina Balu ni adalah Cina Balu dan juga heroin kita Nikki ada pertalian darah, dan suasana ini digambarkan sebagai mimpi Nikki untuk opening scene Tangisan Akinabalu. Bukan senang-senang. Kita kan ada kompos keselamatan yang mesti kita ikut. Saya mau naik. Kalau jadi apa-apa, masa kau naik? Saya maling gunung. Kalau saya mati sekalipun, tempat saya di atas sana. Apa jadi 15 gramat? Lu jangan pentingkan diri, wanita! We all know that we are in a bad situation. Either we die here, or we die trying. Aku nggak mati di sini. Yang kita harapkan adalah keseluruhan masyarakat menerima dengan baik. Lebih-lebih lagi maling gunung sendiri, kerana melihat watak yang ditonjolkan ataupun yang dilakonkan dalam filem ini adalah merupakan wira-wira ataupun hero yang kita angkat sebagai membuktikan bahawa maling gunung ni sanggup berkorban, sanggup mati demi menyelamatkan dia punya pelancong tu. Dan ini saya kira akan menjadikan maling gunung kita dihormati dan dikagumi lah oleh keseluruhan masyarakat sama ada dalam dan luar negara. Saya rasa lah kelahiran filem ini memberikan satu impak kepada negeri Sabah juga lah, khususnya kepada anak Sabah dan juga kepada industri filem Sabah yang mula saya nampak dah mula berkembang sejak akhir-akhir ini. Dan insyaAllah saya rasa anak-anak Sabah juga dapat belajar banyak dalam pembikinan filem ini supaya memberikan satu ilmu kepada mereka di masa akan datang dalam proses pembinaan filem-filem tempatan. Okey, pesanan saya kepada penonton-penonton yang menyaksikan filem Tangisan Akinabalu ini supaya menonton filem ini dengan perasaan terbuka dan hayatilah ceritanya, sebuah filem rakyat yang berlaku di Gunung Kinabalu di sekitar kawasan dia. Jangan lupa saksikan wayang Tangisan Akinabalu di pawagam berhampiran anda. Jangan lupa pergi ke panggung. Saksikan. Mimpi menen tidur. Berhenti naik gunung. Bapak suruh saya berhenti naik gunung sama macam bapak suruh saya berhenti makan. Sesedihan ku na yalah. Ngau yalah tumbayahan dah. Patutlah kau cakap abang kau penakut. Arwah abang saya mungkin penakut tapi bukan saya. Mak, saya mau jalan saya ni mak. Macam biasalah, besok baru saya balik. Hari akan hujan, sampai di laban rata nanti kita akan berehat dan bermalam di sana. Oh,
Senang-senang, kita kan ada kode keselamatan yang mesti kita ikut. Saya mau naik. Kalau jadi apa-apa, masa kau naik? Saya malim gunung. Kalau saya mati sekalipun, tempat saya di atas sana. Apa jadi 12 gramat? Lu jangan pentingkan diri, wanita! We all know that we are in a bad situation. Either we die here, or we die trying. Women!